Sejumlah organisasi dan tokoh masyarakat Dayak Sekalimantan Barat menyatakan kesepakatan dan mendukung penuh adanya pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN yang baru ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pernyataan dukungan ini berlangsung di rumah betang Jalan Sutoyo Pontianak, Kalimantan Barat, Senin tadi, dengan mengusung tema Bersatu Padu Menyambut Ibu Kota Negara di Pulau Dayak. Ketua Garda Borneo Kalbar, David Ondon, menyatakan mereka sangat menyambut baik perpindahan Ibu Kota Negara, sebab itu suatu sejarah besar dan telah sesuai dengan mekanisme dan undang-undang. Bahkan masyarakat merasa ingin terlibat dan dilibatkan dalam mengisi perjalanan perpindahan Ibu Kota Negara, baik itu dari sisi sosial, budaya, politik maupun ekonomi, demi menciptakan kehidupan yang baik kepada semua generasi dan bangsa Indonesia dalam kerangka NKRI. Ingin merasa harus terlibat dan dilibatkan di dalam mengisi perjalanan perpindahan ibu kota, apakah dari sisi sosial, politik, budaya, ekonomi, kita secara pribadi ataupun secara ormas, kelembagaan, ataupun secara individu dan lain-lain, harus maju bersama-sama sebagai anak bangsa untuk menciptakan kehidupan yang baik kepada semua generasi dan bangsa Indonesia secara umum di dalam kerangka NKRI. Ketua Umum Penyang Sahawung Kalteng, Ducun Helduk Umar, menuturkan ada beberapa pihak yang sepertinya ingin menggagalkan perpindahan ibu kota negara. Maka dia menegaskan Ormas Dayak akan siap mengawal proses pelaksanaan ibu kota negara supaya lebih baik dan lancar. Siap, orang Dayak juga siap mengawal pelaksanaan, proses pelaksanaan ibu kota negara itu supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Siapapun dari pihak manapun yang ingin menggagalkan ibu kota negara akan berhadapan dengan orang Dayak. Dukungan serupa disampaikan Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, Jakius Sinyor. Mereka mendukung program pemerintah supaya apa yang direncanakan bisa berkelanjutan. Masyarakat ormas-ormas Kalimantan ini dalam rangka bisa mendukung program pemerintah. Nah sebenarnya IKN ini kan sudah menjadi program pemerintah dan sudah disetujui oleh legislatif dalam DPR dan sudah tangani oleh pemerintah. Nah kalau memang sudah jalan ya, berarti proses itu sudah berjalan. Nah bagaimana kita mendukung, khususnya yang masyarakat-masyarakat di Kalimantan ini? Pernyataan dari Ormas Dayak Sekalimantan ini rencananya akan disampaikan ke Presiden RI dan berharap meski pergantian Presiden, pemindahan IKN tetap berlanjut. Maulid Pontipi memberitakan.